I like your update. I look at it every day. Thank you so much. Salam Gaspod. Shalom Gaspol. Saya akan ngasih kamu makan, Alex. Ya, Alex ya. Galak sekali. Oke, teman-teman, kembali lagi dengan channel Ju Update. Channel selalu memberikan info-info terbaik tentang situasi Bali saat ini. Hari ini Ju Update akan mengajak teman-teman untuk melihat bagaimana situasi di salah satu kebun binatang yang bisa dibilang adalah terbaik di Asia dan tempat konservasi hewan yang paling pertama di Bali. Kita akan berkunjung ke Bali Zoo Park, teman-teman. Jadi ikuti video Ju Update kali ini. Kemungkinan videonya akan cukup panjang karena luas dari Bali Zoo Park itu kalau tidak salah 3,5 hektar. Kita akan melihat bagaimana kelucuan dari hewan-hewan. Ada sekitar 500-an hewan di sana. Jadi kita akan berkunjung dan melihat bagaimana situasinya di Bali Zoo Park saat ini. Seperti biasa, sebelum sampai ke objek wisata yang kita akan kunjungi, Ju Update ingin mengajak teman-teman untuk melihat bagaimana situasi atau jalan akses masuk ke Bali Zoo Park-nya. Barusan kita melewati Jalan Raya Batu Bulan dan sekarang ini kita masuk ke Desa Singapadu, teman-teman. Ini adalah Jalan Raya Singapadu. Kemarin di video vlog tentang Ubud, Ju Update pernah mengajak teman-teman untuk jalan-jalan melihat suasana di Desa Singapadu yang terkenal dengan pengrajin batu padasnya. Jadi di sebelah kanan dan kiri kita ini seperti biasa kita akan melihat banyak sekali kerajinan di sebelah kiri dan kanan ini, yaitu kerajinan batu padas khasnya Desa Singapadu. Kalau kita ngomongin tentang lokasi dari kebun binatang atau Bali Zoo Park ini, sebenarnya terletak di Desa Singapadunya, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Jadi sekitar 31 km jarak tempuh atau sekitar 1 jam kalau teman-teman mulai dari Kuta Arya atau Bandara Igusti Ngurah Rai. Kalau dari Kota Denpasar sangat dekat sekali, hanya butuh waktu 15 menit, teman-teman. Dan sekarang kita sudah hampir tiba. Dari Jalan Raya Singapadu kita belok kanan di sini. Jadi ini tetap masih di Jalan Raya Singapadu, namun kita akan belok kanan di sini, teman-teman. Kalau lurus itu kita akan menuju ke Ubud Arya via Lotundo atau Desa Lotundo. Nah, sekarang kita masuk di sini. Lokasi dari kebun binatang ini sangat strategis sekali, berada di tengah-tengah kawasan wisata Gianyar Bali. Dekat sekali dengan pertunjukan barong yang barusan kita lewati di Batu Bulan. Dekat dengan Ubud, Hutan Kera dan Pasar Seni Sukawati juga dekat sekali. Kalau ngomongin tentang air terjun juga sangat dekat sekali dengan air terjun Tegenungan. Nah, sekarang kita sudah hampir tiba. Inilah parkiran area untuk bus, teman-teman. Jadi parkiran area ini sebenarnya kalau okupansinya sangat tinggi, parkiran area ada di sebelah kiri kita ini dan bisa masuk juga ke bawah sana, teman-teman. Sekarang kita akan coba masuk ke area parkiran yang tepat berada dekat sekali dengan lobi atau entrance masuknya ke Bali Zoo Park ini. Kita sudah tiba. Jadi seperti yang Ju Update tadi bilang, kalau dari Kota Denpasar, seperti yang Ju Update sekarang lakukan, Ju Update berjalan dari Kota Denpasar menghabiskan waktu sekitar 10 sampai 15 menit, sangat dekat sekali. Inilah suasana di parkiran area. Kita akan parkir dulu, nanti kita akan berjalan kaki menuju ke Bali Zoo Park-nya. Oke, teman-teman, tadi kita sudah parkir di sebelah kiri ini. Jadi inilah khusus untuk parkiran sepeda motor. Dan di depan sana adalah parkiran mobil. Inilah suasana di parkiran mobil. Bagi teman-teman yang menggunakan mobil bisa parkir di sini atau di bawah sana. Kita akan lanjut terus jalan, teman-teman. Kita akan lihat situasinya. Dan ini adalah pukul 11 siang, waktu yang tepat untuk berkunjung. Karena Bali Zoo Park ini sebenarnya bukanya dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Jadi kalau jam 11 siang, waktu yang tepat untuk mengeksplor bagaimana keunikan dan melihat kelucuan dari binatang-binatang yang ada di Bali Zoo Park ini. Jadi totalnya 500 spesies hewan loh yang ada di sini. Oke, teman-teman, kita lihat di sini ada patung gajah yang sangat lucu sekali berwarna kuning di sini.
Jadi anak-anak biasanya kalau sudah datang ke Bali Zoo Park ini, mereka selalu mampir ke patung monyet dan juga patung gajah yang ada di depan kita ini. Dan di depan itu adalah entrance-nya dan juga tempat pembelian tiketnya. Kita lihat dulu bagaimana situasi di tempat pembelian tiket. Scan barcode ada di sana, teman-teman. Tadi kita melihat protokol kesehatan sudah dijaga dengan ketat di sini. Seperti kita lihat pengumuman-pengumuman selalu menggunakan masker dan juga cuci tangan di sini sudah disediakan semua. Di sini ada private buggy tour juga loh, teman-teman. Bagi teman-teman yang tidak ingin jalan, bisa menggunakan jasa private buggy tour yang ada di Bali Zoo Park ini. Dan juga nanti kalau kita berkunjung ke Kampung Sumatera juga ada free buggy-nya, jadi ada free shuttle menuju ke sana. Counter tiket Bali Zoo Park di sini. Bagi teman-teman yang sudah pesan online, bisa di sini menyetor kode booking yang sudah didapat. Suasana tampak keceriaan anak-anak. Kalau ngomongin tentang Bali Zoo Park, tentunya ini adalah surganya bagi anak-anak. Kita melihat wisatawan yang berkunjung atau pengunjung hari ini hampir sebagian membawa anak-anak, teman-teman, karena di Bali Zoo Park adalah tempat di mana anak-anak bisa melihat secara langsung hewan-hewan yang biasanya mereka tonton di TV. Jadi ini edukasi yang sangat penting juga buat anak-anak. Kita akan masuk ke dalam, teman-teman. Di sini tampaknya pengunjung semakin siang semakin ramai. Dan sedikit informasi juga buat teman-teman yang datang ke Bali Zoo Park ini. Untuk masuk ke zoo-nya, teman-teman tidak boleh membawa makanan dari luar kecuali makanan untuk kebutuhan bayi. Di dalam sana sudah terdapat banyak sekali penjualan minuman dan snack, dan juga ada restoran untuk lunch dan juga restonya. Kita akan di sini adalah tempat di mana kita dikasih gelang, teman-teman, dan kita akan masuk di sini. Inilah entrance ticket-nya. Kita akan masuk ke dalam sebentar lagi dan melihat bagaimana suasana di dalam dan juga kelucuan dari hewan-hewan yang ada di Bali Zoo Park ini. Terima kasih. Silakan lewat. Berapa fotoan di sini, Pak? Foto aja dulu, Pak. Nanti bisa dilihat fotonya. Oh, bisa di dilihat di sana. Ya. Oh, oke, okay. Nanti ya. Oke, okay, siap. Ini ada Lisa, si Boy dan nungguin kita. Namanya si Boy ya. Ini yang jantan, ada panduannya. Nah, lihat di situ ada walabi. Walabi itu asam tangguru. Ya, ini walabi ya? Ya, namanya dari Papua ya. Tanggurunya Asia. Siapa namanya, Mbak? Boy. Boy. Ini jantan ya. Halo, Boy. Halo. Halo, Boy. Halo, Boy. Sekarang kita kasih makan rusa. Ini keluarga. Halo, Mas. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Apa kabar? Ya, becik-becik. Becik-becik. Ini makanan untuk rusa. Rusa. Oh, ini okay. Rusa walabi. Kalau ini rusa, petik satu-satu, nyam-nyam. Oke. Okay. Namanya si Boy. Iya. Oke, halo, Boy. Ini Revan namanya, ini tanduknya baru, Kak. Halo, Revan. Makan dulu, Revan. Dadah, Revan. Baru masuk kita disambut oleh banyak sekali binatang-binatang yang jinak di sini, teman-teman. Jadi kita bisa feeding animal di sini. Ini masih muda ya. Ini bisa lepas setahun sekali tapi tumbuh lagi. Oh, setiap setahun sekali tumbuh ya? Ya, setahun sekali atau saat ya adu tanduk itu lepas nanti tumbuh lagi. Tumbuh, ketakutan.
Ini bisa menggonggong? Iya, kalau ketakutan ini ada taringnya. Dia sama kayak ini nih taringnya, Kak. Ini giginya ada taringnya, ini sama kayak anjing dia. Emang besarnya segini aja. Tuh, taringnya kelihatan tuh. Woi. Woi, boleh disentuh kok, Adek, kalau mau. Aman nih. Gina banget. Anaknya Kak udah lahir tuh, tapi masih di dalam kantong tuh, muda banget di kantong. Itu hamilnya sebulan Kak ya, sebulan udah lahir. Setiap bulan? Iya, setiap bulan lahir, tapi di dalam kantong. Oke, teman-teman, tadi kita disambut oleh hewan-hewan yang lucu. Namanya juga sangat keren-keren sekali. Kalah namanya Zoo Update. Dan kita sekarang masuk ke zoo-nya. Sambil jalan, sedikit bercerita atau sekilas info tentang Bali Zoo. Jadi Bali Zoo Park adalah kebun binatang di Bali dan merupakan salah satu terbaik di Asia Pasifik loh teman-teman. Jadi di sini memiliki tujuan untuk melestarikan satwa yang hampir punah serta menjadi tempat rekreasi yang menarik bagi wisatawan, terutama wisatawan yang mengajak anak-anak yang datang ke sini. Zoo Update yakin hampir sebagian wisatawan yang berkunjung ke Bali atau berliburan ke Bali, mereka bersama keluarganya terutama anak-anak pasti berkunjung ke tempat ini. Apa sih yang sebenarnya menarik di Bali Zoo ini? Bali Zoo ini sebenarnya menawarkan banyak sekali permainan. Ada Minneapolis Jungle Water Play, jadi di sana ada kolam renang untuk anak-anak. Nanti Zoo Update akan coba masuk ke sana ke Jungle Water Play-nya. Ada pengalaman juga untuk mengasi binatang, baik itu binatang jinak maupun yang buas. Ada petting zoo-nya, ada elephant safari-nya, naik gajah juga bisa di sini. Dan di sini juga terdapat animal show-nya atau pertunjukan binatang. Nanti kita akan lihat juga nanti di sana. Kita akan virtual tour benar-benar secara detail mereview tentang Bali Zoo ini. Dan di sebelah kanan kita ini adalah tempat pengambilan foto-foto yang tadi kita lakukan teman-teman. Biasanya wisatawan yang baru nyampe, baru datang, di foto keluarga dulu di booth yang barusan kita lewati dan di burung yang tadi. Dia anaknya yang tidur 12 jam sehari, namanya Binturong. Binturong? Iya, dia aktif malam hari Kak ya, dia nokturnal. Binatang apa itu Pak? Bisa dibilang mustang, di Asian Birdcat. Dia bau bulunya kayak popcorn. Dan di sana, di bawah sana ada kolam renang untuk anak-anak. Jadi tempatnya sangat luas sekali. Namanya adalah Minneapolis Jungle Waterfly. Kita akan berkunjung nanti ke sana. Sebelum ke Kampung Sumatera, kalau ke kanan ini, jadi akan ajak teman-teman untuk melihat salah satu restoran dan tempat yang baru di Bali Zoo Park ini. Namanya adalah Savannah Restoran dan Savannah. Dan di sini kita akan ngasih makan singa juga. Kita akan berkunjung ke restorannya dulu. Nah, inilah Savannah teman-teman. Kita lihat-lihat sebentar bagaimana suasananya di restoran Savannah, dan di depannya adalah Savannahnya, salah satu konservasi hewan yang terbuka. Nah, seperti inilah tempatnya. Di sini teman-teman bisa mengorder makanan atau lunch di sini. Dan di depan itu adalah Savannahnya. Sekarang kita akan coba ngobrol sama salah satu manajer yang ada di Bali Zoo Park ini. Jadi kita akan bertanya-tanya, apa sih Savannah ini? Wahana baru yang ada di Bali Zoo Park. Salam Gaspol buat follower Zoo Update. Selamat datang di Bali Zoo. Wah, ini kita mau kenali nih satu objek yang keren banget, wajib dikunjungi kalau ke Bali. Namanya Bali Zoo, lokasi di Jalan Raya Singapadu. Jadi kalau dari Ubud itu cuma 15 menit. On the way ke Kintamani mampir dulu bisa. Nah, kita sekarang ini ada di Savannah. Ya, Savannah ini adalah salah satu ikonik area kita yang baru. Ya, di sini kita punya zebra, kita punya ostrich, kita punya singa Afrika, kita punya hyena, dan juga ada meerkat. Ya, jadi
Area ini belum komplit karena baru aja kita selesai bangun. Nanti kita sedang berupaya mendatangkan jerapah. Ada 4 ekor yang kita akan membawa dan badak beserta flamingo. Wah, ini keren banget, ini hanya satu-satunya di Indonesia nih. Kami yakin savana hanya ada di Bali Zoo. Jadi luas area kita Bali Zoo ini adalah 12 hektar. Ya, itu terdiri dari kebun binatang, ada fasilitas restoran, termasuk juga penginapan. Jadi bisa tinggal di penginapan kita, sudah termasuk akses ke Bali Zoo. Nah, untuk teman-teman Zoo Update, ya, kita punya promo nih. Domestik itu hanya 125.000 dewasa, anak-anak 100.000 itu sudah termasuk full day entry, menikmati show, ada shuttle busnya juga yang menghubungkan area savana dan kampung Sumatera. Jadi memang benar-benar pas sekali buat keluarga ngajak anak-anak. Udah ada kolam renangnya juga, makan siang sudah komplit tersedia. Jadi full day entry, liburan bersama keluarga. Kami tunggu di Bali Zoo. Thank you, Pak. Jadi teman-teman sahabat Gaspol semuanya, datanglah ke Bali Zoo. Ada keraguan beberapa teman-teman di luar sana yang mau datang ke Bali bahwa objek-objek wisata di masa PPKM ini tutup semuanya. Namun sekarang kita sudah buktikan bahwa di masa PPKM level 3 ini tidak sama dengan PPKM yang kemarin. Betul, betul, betul. Semua objek wisata masih buka, masih dan buka. Tetap Gaspol. Tetap Gaspol. Oke, teman-teman, tadi itulah sedikit penjelasan tentang Padang Savana yang sangat menarik ini. Ini adalah tempat yang baru. Jadi teman-teman tidak perlu ke Afrika sana. Hanya datang ke Bali bisa melihat dan menikmati Padang Savana sambil lunch di restoran Savana ini. Kita lanjut terus jalan. Sekarang waktunya kita ngasih makan singa. Salah satu pengalaman ekstrim. Secara langsung kita akan melihat bagaimana pengalaman pengunjung di sana ngasih makan singa. Sedikit info juga, di Bali Zoo ini terdapat banyak sekali permainan outdoor juga buat anak-anak. Seperti ini, teman-teman. Jadi kalau teman-teman datang ke Bali Zoo Park, jangan khawatir, anak-anak akan menjadi tempatnya atau surganya untuk anak-anak bermain. Sekarang waktunya kita ngasih makan singa. Nanti setelah kasih makan singa, kita akan berjalan-jalan mengelilingi zoo di sini. Kita akan coba ngasih makan kuda dan juga beberapa hewan-hewan di sana. Serta nanti kita akan berkunjung ke Kampung Sumatera menggunakan shuttle bus yang ada. Terus ikuti virtual tour bersama Zoo Update mengelilingi Bali Zoo Park ini. Kita akan masuk ke dalam. Inilah tempat singa. Jadi di sini wisatawan akan diajak untuk ngasih makan singa secara langsung. Tunggu Alex, sabar. Alex. Ya, namanya Alex. Alex ya. Siapa yang akan Alex? Silakan, Kak. Saya akan ngasih kamu makan, Alex. Ya, Alex ya. Galak sekali. Galak sekali ya, Pak. Silakan berdiri di sini, Kak. Memang serem. Siapa yang akan feeding? Bapak ambil foto dari sini, Pak. Videonya dari sini biar benar terlihat. Stiknya pakai dua tangan, Kak. Ya. Terus kaki kiri di depan ya. Iya, bagus, seperti itu. Iya, pegang ke depan. Setelah dia berdiri, silakan masukkan pelan-pelan ke mulut ya. Pegang dulu, jangan masukin ya. Let's go. Wah. Yeah. Sudah 10 tahun. 10 tahun? Iya. Usianya 10 tahun ya? Ya, ini usianya udah 10 tahun ya. Jadi mereka udah kategori udah agak tua. Ya, karena mungkin untuk di alamnya bisa sampai 15 tahun aja. Bye, Alex. Jangan lupa tolong cuci tangannya, Kak. Oke, teman-teman, itulah tadi pengalaman yang sangat seru juga. Sekarang kita lanjut terus jalan. Kita akan mengelilingi zoo dan juga kita akan ngasih makan keledai. Di sini terdapat banyak sekali hewan-hewan seperti kera, teman-teman. Inilah daya tarik utama dari Bali Zoo, yaitu kita bisa melihat secara langsung bagaimana kehidupan binatang-binatang liar atau binatang buas di tempat konservasi hewan yang paling lengkap di Bali ini. Tata letak dari hewan-hewan dan juga desain dari taman dengan jalur tempat jalan pengunjung yang tertata dan sangat terarah. Jadi semuanya sudah diatur dengan jalur pengunjung yang tertata sangat bagus sekali.
tentunya membuat pengunjung yang pertama kali liburan ke Bali Supak tidak kebingungan untuk mencari arah, teman-teman. Jadi semua sudah dikelompok-kelompokkan dengan baik dan teman-teman bisa mengajak anak-anak dan memberikan edukasi bagaimana kehidupan dari hewan-hewan liar ini. Jadi inilah Bali Supak. Kita akan terus melihat bagaimana kelucuan dari hewan-hewan yang kita hanya bisa lihat di TV saja. Sekarang kita bisa melihat di Bali Supak secara langsung. Dan di sebelah kiri kita ini adalah tiger. Kalau tidak salah ini adalah macan India, teman-teman. Ada berwarna loreng dan juga warna putih seperti ini. Sangat cantik sekali. Namun ini adalah binatang buas. Jangan pernah memasukkan tangan di sini. Sekarang kita waktunya untuk terus lanjut jalan. Ini adalah tempat di mana burung-burung yang sangat cantik berada. Ada burung kakak tua di depan sana, teman-teman. Berbagai macam burung yang dilindungi ada di sini. Blue and yellow macaw. Jadi di sini sudah ada penjelasan di setiap tempat-tempat hewannya. Jadi teman-teman bisa baca di sini. Sekarang kita lanjut terus jalan. Dan tadi kita sudah ngasih makan macan yang sangat galak sekali. Sekarang waktunya kita ngasih makan binatang yang lucu, yaitu kuda dan juga ada kambing, teman-teman. Oh, ini. Oke, kita akan coba ngasih kuda yang lucu ini di depan kita, teman-teman. Kita sudah siapkan makanan yaitu wortel dan juga sayur-sayuran. Ini yang berwarna putih. Kita akan coba kasih dulu. Kita kasih wortel dan ini yang kuda yang diponi ini. Lucu sekali. Halo, jangan lupa subscribe Joe Update ya. Sekarang kita coba kasih makan kambing. Kambingnya banyak sekali ada di kandang. Kemungkinan ini adalah bukan kambing Indonesia. Jadi ini adalah kambing import. Kita kasih makan. Semoga setelah dikasih makan mereka mensubscribe channelnya Joe Update. Jangan lupa di like, comment, share ke teman-teman kalian semuanya, para kambing di sini. Tampaknya mereka sangat lapar sekali. Halo, halo. Halo. Ini. Yang mana ini dikasih ya? Halo, halo. Yang paling besar ini ternyata rakus sekali. Sekarang kita lanjut terus jalan. Di depan sana atau di sebelah kanan kita ini adalah tempat animal show atau pertunjukan untuk binatang-binatang yang ada di Bali Zoo Park ini. Jadi sebenarnya Bali Zoo ini memiliki animal show. Inilah tempatnya. Jadi teman-teman kalau datang sekitar jam 3 kalau tidak salah, teman-teman akan dihibur dengan animal show. Bisa berinteraksi langsung atau mengambil foto bersama dengan hewan-hewan yang lucu seperti orang hutan dan juga tiger atau macan, teman-teman. Sekarang kita akan lanjut terus jalan. Di samping itu ada juga petting zoo, yaitu salah satu memberikan makan kepada binatang. Biasanya binatang-binatang yang jinak dikumpulkan menjadi satu di satu tempat di areal ini juga. Jadi teman-teman bisa ngasih makan secara langsung, berinteraksi dengan binatang-binatang lucu yang ada. Dan di sepanjang jalan ini kita ada tempat pemberhentian. Kalau teman-teman capek, di sini sudah ada tempat penjualan snack. Bisa duduk-duduk di sini sambil melihat kera di depan sana. Ini adalah padang savananya, teman-teman. Bisa teman-teman jalan masuk ke jalan yang di sebelah kiri kita ini. Jadi bisa melihat padang savana dari jauh. Dan di sini sudah ada wisatawan asingnya yang berkunjung di siang hari ini. Salam Gaspol. Thank you. I like you update. I look at it every day. Thank you so much. Salam Gaspol. Salam Gaspol.
Salam Gaspol. Tadi Joade sedikit berbincang-bincang sama wisatawan, ternyata mereka dari Rusia sana loh teman-teman. Jadi mereka sangat senang sekali membawa anak-anak untuk berkunjung ke tempat ini. Ternyata wisatawan-wisatawan yang datang ke sini sudah tinggal lama di Bali loh teman-teman. Jadi mereka semasa masa pandemi, mereka tidak pulang ke negaranya. Jadi mereka menghabiskan waktu di Bali. Dan mereka bilang sangat senang sekali tinggal di Pulau Dewata atau Pulau Bali ini. Oke, sekarang kita lanjut terus jalan teman-teman. Sekarang kita menuju ke Kampung Sumatera. Kita akan menaiki shuttle dan di sana kita akan coba melihat kawanan gajah dan juga kita akan kasih makan dan melihat keseruan para wisatawan atau pengunjung yang elephant ride atau menaiki gajah. Dan di depan ini adalah savana yang tadi diceritakan. Savana ini adalah mini Afrikanya. Jadi teman-teman tidak usah jauh-jauh datang ke Afrika, jadi datanglah ke Bali Zoo, bisa melihat wahana savana yang nanti akan diisi hewan-hewan yang diimpor dari Afrika sana. Di sini tempat permainan anak-anak, Kids Club. Jadi ini gratis juga. Sekarang kita menuju ke Kampung Sumatera. Di Kampung Sumatera ini dikelilingi oleh lahan tropis yang dilengkapi dengan air terjun, taman-taman yang indah, restoran, dan juga menjadi pusat perhatian wisatawan adalah kolam renang gajah yang terbesar di Indonesia dengan luas kalau tidak salah 1000 meter persegi loh teman-teman. Jadi Kampung Sumatera ini dapat diakses dengan mengendarai bus khusus yaitu shuttle service menuju ke kampung dan nanti akan balik lagi ke sini. Dan di sana juga ada menara. Nanti Jody akan ajak teman-teman untuk melihat bagaimana dari atas Bali Zoo ini. Dan di sana juga ada teleskop atau tempat melihat Gunung Agung dan juga persawahan yang sangat cantik. Karena Bali Zoo ini juga di samping dikelilingi oleh pemukiman warga dan juga sawah-sawah yang sangat indah. Nanti Joadit akan ajak ke sana. Kita akan melihat bagaimana keseruan Bali Zoo dari atas. Dan inilah tempat shuttle bus teman-teman. Jadi di sini sudah di provide shuttle bus pulang pergi. Dijemput di sini dan nanti akan diantar lagi ke tempat ini lagi. Kita akan nikmati Bali Zoo. Kita menuju ke Kampung Sumatera sekarang. Jadi ini wisatawan atau pengunjung yang baru datang dari Kampung Sumatera. Teman-teman bisa langsung ke Kampung Sumatera dulu kalau sampai di Bali Zoo. Atau teman-teman langsung belok kiri tadi. Kita ngelihat zoo-nya dulu. Kita melihat burung-burung, kawanan hewan, dan juga ngasih makan singa di sana. Ya. Terima kasih supportnya. Dadah dulu dong. Nah itu tadi salah satu penonton channel Joadit. Jadi terima kasih supportnya dan selamat berliburan di Bali. Kita sudah berada di shuttle service menuju ke Kampung Sumatera. Busnya sudah jalan dan kita akan nikmati perjalanan menuju ke Kampung Sumatera. Kira-kira perjalanan dari sini menuju ke Kampung Sumatera sekitar 3 menit sampai 4 menitan teman-teman. Kita akan melewati padang savana lagi, kita akan melihat pemandangan yang sangat indah. Nah inilah di sebelah kiri kita ini adalah savananya. Sangat cantik sekali, semoga savana ini menjadi daya tarik Bali Zoo nantinya. Kata manajer yang barusan kita temui, savana ini baru dibangun dan menjadi salah satu savana di Indonesia. Inilah suasana perjalanan menuju ke Kampung Sumatera. Kita papasan sama wisatawan di sana teman-teman. Ini adalah kolam renang yang tadi juga diceritakan. Kita akan turun ke bawah nanti. Kolam renang gajah terbesar di Indonesia. Dan sebentar lagi kita akan tiba. Di sana juga ada permainan untuk anak-anak. Outdoor juga banyak sekali tempat-tempat untuk spot untuk anak-anak bermain. Dan kita sudah sampai teman-teman. Jadi kita akan turun di sini. Nanti kita akan langsung ke tempat kolam gajah atau kita akan ngasih makan gajah. Dan serta kita akan melihat bagaimana keseruan wisatawan menaiki gajah di Kampung Sumatera ini. Silahkan kita keliling dulu
Dan juga ada satu lagi yang hal yang menarik adalah kebun binatang ini adalah salah satu kebun binatang yang bisa menunggangi kuda poni. Kita akan lihat di sana bagaimana keseruannya menunggangi kuda poni. Sekarang kita menuju ke kampung gajah atau tempat gajah, dan di depan ini adalah menaranya, teman-teman. Jadi ada rooftop di sana, bisa melihat ke bawah. Kita akan melihat sekeliling Bali Zoo. Nanti kita setelah di kampung gajah, kita akan coba masuk atau naik ke atas. Kalau kita ngomongin tentang konservasi binatang di Bali Zoo ini, sedikit bercerita, dibangun pada tahun 2002 oleh pemiliknya yaitu Anak Agung Gede Putra. Kalau ke atas gratis? Iya, ada museum sama rooftopnya. Museum sama rooftop ya? Oke, nanti deh saya ke sana ya. Di sana tempat habitat orang hutan, teman-teman. Kita lihat sangat lucu sekali mereka bermain. Dan sekarang menuju ke Kampung Gajah. Kita melewati jembatan ini. Di sini biasanya jalur orang-orang atau wisatawan yang menunggangi atau menaiki kuda poni. Jadi biasanya dari arah sana menuju atau melewati jembatan ini. Dan di bawah sana adalah tempat elephant ride atau kolam renangnya gajah. Pengunjung juga bisa ngasih makan nanti kita akan lihat bagaimana keseruan para pengunjung untuk mengasih makan gajah. Dan Jo Abid juga sudah memesan tiket, teman-teman. Kita akan dapat giliran mengasih makan gajah di sini. Dan di depan kita lihat seperti tadi Jo Abid bilang, hanya satu-satunya Bali Zoo yang menyediakan kuda poni yang bisa ditunggangi oleh anak-anak. Jadi kuda poni hanya bisa ditunggangi oleh anak-anak. Disinilah surganya anak-anak. Jadi tidak lengkap rasanya kalau ke Bali tidak mengunjungi Bali Zoo Park ini. Sekarang kita melihat bagaimana keseruan orang-orang naik gajah di bawah. Tampaknya sudah ramai di sini, teman-teman. Dan naik gajahnya belok kanan di sini. Jadi teman-teman di sana bisa beli tiket untuk ngasih makan gajah. Harga Rp45.000 sudah dapat pisang, wortel, dan juga jagung di sini. Kita akan turun ke bawah. Kita akan lihat bagaimana keseruannya. Jadi teman-teman terus ikuti video Jo Abid. Kalau naik gajah di kebun binatang ini merupakan pengalaman yang mengagumkan dan mendebarkan juga. Dengan menikmati jalur indah yang berkelok-kelok di atas punggung binatang terbesar di dunia ini. Jadi inilah tampak depannya, teman-teman. Melewati biasanya melewati bagian-bagian kebun binatang, kemudian di luar taman di mana teman-teman dapat melihat tempat tidur dan mandi gajah. Di depan sana adalah tempatnya kolam gajah atau tempat mandinya gajah. Bisa melewati tempat mandinya. Jadi kita akan masuk ke dalam air juga. Pengalaman yang sangat seru juga di sini. Selain pengalaman duduk di atas punggung gajah selama 20 menit, jadi naiknya itu hanya 20 menitan. Teman-teman di sini juga bisa memiliki kesempatan untuk memberi makan dan berfoto dengan kawanan gajah yang sudah jinak dan terlatih ini. Sekarang kita coba kasih makan gajah, teman-teman. Nah, Jo Abid sudah dapat satu baskom tempat makan gajah. Di sini ada jagungnya, ada ketelanya, dan ada tadi kita lihat wortelnya juga. Jadi wortel sangat dibutuhkan oleh hewan-hewan jinak seperti gajah, dan juga tadi kita sudah ngasih makan kambing dan keledai. Di depan kita bisa melihat kawanan gajah yang sudah ditunggangi oleh para pengunjung selama 20 menit. Semakin ramai di siang hari ini, semakin gaspol Bali, dan wisatawan asing juga sudah mulai datang dan berkunjung ke sini. Berfoto bersama gajah merupakan pengalaman yang tidak bisa dilupakan. Biasanya gajah-gajah kita lihat di TV. Ada di Afrika sana, ada di Lampung juga, dan juga banyak sekali daerah-daerah yang memiliki gajah. Di sini kita bisa melihat dan secara dekat
berfoto bersama gajah sambil ngasih makan gajah. Jadi inilah keseruannya di Kampung Gajah atau di Kampung Sumatera. Saatnya gilirannya Jo Update untuk ngasih makan jagung seekor gajah yang lucu yang ada di depan kita ini. Wow, langsung dilahap teman-teman. Jadi jagung adalah salah satu makanan gajah juga. Oke, sekarang kita lanjut lagi teman-teman. Kita terus virtual tour bersama Jo Update. Semoga teman-teman selalu setia mendukung channel ini dengan memberikan like, komen pengalaman kalian kalau pernah datang ke Bali Zoo ini. Dan juga selalu dukung channel ini dengan memberikan subscribe-nya. Satu subscribe sangat berarti sekali buat Jo Update. Di bawah sana adalah tempat di mana kita menanggangi gajah ini. Gajah sudah disiapkan. Ini sudah menunggu pengunjung. Inilah jalur untuk menunggangi gajah sampai ke kolam sana nanti terakhir. Kita lanjut lagi jalan teman-teman. Di sini kita bisa melihat hewan-hewan lucu seperti monyet-monyet impor. Nah inilah teman-teman, ada monyet kuning dan hitam di sana. Kalau Jo Adit bilang monyet hitam itu adalah seperti lutung. Ini kemungkinan monyet-monyet impor dari luar negeri teman-teman. Jo Adit tidak tahu nama dari monyet ini. Jadi inilah keseruannya di Bali Zoo Park. Kita bisa melihat berbagai macam binatang. Hampir 500 spesies binatang. Dan di depan kita ini adalah salah satu anak-anak yang menunggangi kuda poni. Tentunya ada additional charge-nya untuk menunggangi kuda poni ini. Sambil kita mengikuti wisatawan yang sedang menunggangi kuda poni ini, kita akan balik arah. Seperti janjinya Jo Update, kita akan berkunjung naik ke rooftopnya. Kita akan melihat bagaimana suasana Bali Zoo keseluruhan dan juga di sana ada kaca pembesar di mana teman-teman bisa melihat secara langsung Gunung Agung dan juga pemandangan hamparan sawah yang sangat cantik. Di bawah sana kita bisa melihat sangat laris sekali gajah di siang hari ini. Para pengunjung tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk menunggangi gajah. Kita sekarang akan lanjut terus jalan. Seperti janji Jo Update, kita akan masuk ke rooftop dan di bawah sini ada penjualan snack juga. Teman-teman bisa istirahat juga. Banyak sekali tempat-tempat makan juga disediakan di Bali Zoo Park ini. Kita akan naik ke lantai 4. Dan inilah lantai 4 teman-teman, kita sudah sampai. Dan di bawah sini di lantai 3 ada museum, nanti kita akan berkunjung juga di sana. Di rooftop ini selain kita bisa melihat hamparan sawah yang sangat cantik dan rumah-rumah penduduk mengelilingi Bali Zoo ini, kita bisa melihat dari atas bagaimana suasana keindahan Pulau Bali. Dan di sebelah kanan nanti kita akan melihat Gunung Agung dan juga sawah-sawah. Di sana adalah rumah-rumah penduduk teman-teman. Ini kita berada di lantai 4. Di sini biasa jadi ajang untuk tamu-tamu yang ingin duduk beristirahat setelah mengelilingi Bali Zoo yang lumayan besar ini. Dan di depan sini biasanya orang-orang melihat Gunung Agung. Nah, di sana ada Gunung Agung dan di bawah sana ada kampungnya gajah atau kolam renangnya gajah yang sangat besar. Jadi seperti itulah kalau kita menunggangi gajah teman-teman, kita mengelilingi kolam yang besar ini. Pengalaman yang cukup unik juga. Dan dari atas sini kita bisa melihat Bali Zoo sangat hijau sekali, seperti hutan tropis. Banyak sekali pepohonan yang sangat hijau dan Bali Zoo sangat terawat dengan baik sekali. Nah inilah kaca pembesarnya teman-teman atau teleskop yang bisa melihat ke sawah ataupun ke Gunung Agung. Kita sudah turun di lantai 3. Jadi inilah museum yang Jo Adit tadi bilang. Di sini ada kerangka-kerangka hewan-hewan buas yang seperti ini, puma
Dan di depan sana ada gajah teman-teman, kerangka-kerangka gajah yang bisa kita lihat. Ini adalah mini museum. Jadi ini adalah edukasi buat anak-anak juga. Ada buaya juga di bawah sini. Saltwater crocodile. Nah inilah area museum di Bali Zoo. Mungkin teman-teman yang memiliki waktu lebih bisa menonton juga di sini kehidupan para hewan dan juga melihat kerangka secara jelas, bagaimana kerangka-kerangka hewan-hewan buas di sini. Oke, sekarang kita sudah berada di bawah lagi. Di depan sana ada bule yang barusan kita ajak ngobrol, sedang asik memilih makanan atau es krim yang disediakan di sini. Sekarang kita lanjut lagi teman-teman. Kita akan balik lagi. Kita akan menggunakan shuttle lagi. Kita akan lihat bagaimana keramaian di Bali Zoo bersama Joe Update saat ini. Pengalaman Joe Update tentang Bali Zoo ini, kalau teman-teman datang di jam 2 sampai jam 4 sore, biasanya semakin banyak wisatawan yang datang loh teman-teman. Jadi Joe Update merekomendasikan kalau teman-teman ingin datang berkunjung ke Bali Zoo, datanglah jam 10 sampai jam 11 siang. Jadi teman-teman bisa menikmati secara enjoy, karena di jam-jam sore biasanya banyak sekali pengunjung. Sekarang kita balik ke zoo-nya lagi. Jadi di sini sudah antre, protokol kesehatan sudah dilakukan dengan baik di sini. Jadi semuanya akan menaiki bus Kampung Sumatera yang ada di depan kita ini. Oke teman-teman, setelah kita balik lagi, seperti janji Joe Update, kita akan melihat Minneapolis Jungle Water Play ataupun tempat untuk kolam renang anak-anak. Kita akan turun di sini teman-teman. Welcome to Jungle Splash. Jadi di sini adalah tempat untuk berenangnya anak-anak. Wahana bermain yang tentunya sangat digemari oleh anak-anak. Taman bermain ini disebut Minneapolis Jungle Water Play, seperti Taman Ain Water Boom yang ada di Kuta sana. Jadi teman-teman kalau ingin melihat bagaimana situasi water boom di Kuta, teman-teman bisa lihat di video Joe Adit sebelumnya. Joe Adit sudah mereview secara detail bagaimana keseruan bermain air di waterboom juga. Jadi kalau ngomongin tentang Bali Zoo, di sini sudah disediakan banyak sekali tempat-tempat spot-spot untuk anak-anak. Ada gazebo juga di sini, dan di sinilah tempat beristirahat terakhir biasanya. Anak-anak bisa berenang setelah capek bermain dengan binatang-binatang kesukaan mereka. Jadi setelah itu mereka bisa berenang di sini sambil menikmati Minneapolis Jungle Water Play. Sekarang kita sudah berada di lobby atau tempat masuk yang baru pertama kali kita datangi. Dan sekarang waktunya kita balik ke parkiran area. Oke teman-teman, kita sudah berada di motor lagi. Dan itulah update tentang Bali Zoo, salah satu kebun binatang yang wajib dikunjungi kalau teman-teman mengajak anak-anak ke Bali. Sudah lengkap sekali reviewnya tadi, kita sudah virtual tour yang cukup panjang sekali. Semoga teman-teman selalu setia dengan channel ini. Kita akan bertemu lagi di next video. Salam Gaspol dari Bali, dan Joe ditunggu kedatangannya di Bali. Salam Gaspol dan bye-bye.